Udah mulai kelihatan tuh datarannya. Gila, ini nggak bakal nemuin di Jakarta nih begini nih. Tadi gue bilang cukup 35.000 bisa datang dan tebus kopi. Mie rebus Jogja. Happy Family Channel. Ya, sekarang kita lagi di Linau. Kondisi berkabut banget. Dingin. Pakai jaket. Ya, ini tukang taman. Namanya Arif. Arif Subono. Arif Subono. Kalau malam Ira. Enggak, lu salah jal fotonya. Ntar lu ulang, salah jal fotonya. Ulang. Iya, beneran, salah. Dari sini, nah. Iya. Bayar lu bangsat. Ini Linau apa sih, Ci, sebenarnya? Ada Danau Linau di bawah. Danau Linau. Cuma enggak kelihatan. Eh, dapatnya ditutup mana, Ri? Duh, dingin sekali. Enggak bawa jaket. Bu, bilangnya mau berendam air panas. Jadi makanya bawanya celana sama sempak. Buka aja sama berendam air. Di bawah lebih cair, lebih dingin. Gak kelihatan tapi kini ya. Iya, danaunya kok enggak kelihatan. Cukup cabut. Yeay. Happy Family Channel. Gak pakai star. Foto lagi. Satu lagi. Foto video support by Ica. Tim sukses dari Happy Family Channel. Gak pakai star. Star kalah. Ini baru kali ini kabutnya. Nyambut Arif kabutnya. Gila. Kabut semua. Jadi buat ke tempat-tempat ginian tuh tarifnya murah. Udah buat orang Jakarta sih pasti murah banget. 35.000 udah termasuk bisa tukar teh sama kopi. Nah, terus dia juga ada jual makanan, ada siomay. Mie rebus Jogja. Nah, kita lihat harganya ini ya. Bener kan? Harganya murah lah buat acara, buat tempat-tempat ini. Ada crepes, ada cucur, es kacang merah, takoyaki. Bakal nemuin di Jakarta nih begini nih. Pak Vincent, baru pernah kesini juga? Baru orang sini ya? Luar negeri. Cici juga baru pernah kesini? Ya, udah sering. Udah sering? Oh, kok nggak diajak? Iya, males jalan. Yang di bawah. Oh, lu nggak kesini ya? Yang di bawah. Jadi sebenarnya kita ini ngajak jalan Ko Vincent. Iya. Kalau nggak ada kita, Ko Vincent nggak jalan. Makanya sering-sering lah kesini biar pokoknya jalan. Siap. Nah, ini depan harusnya danau nih kalau kalian lihat nih.
Oh, enggak kelihatan. Benar-benar tebel kabutnya. Tapi momen kabut baru hari ini loh, Nal. Iya, benar-benar kabutnya. Biasanya cuacanya kan tuh clear ya. Kalau ini yang momen Desember lah. Iya, benar-benar nuansa Natalnya dapat ya. Danaunya harusnya dari situ sampai situ ya, Ci? Iya, danaunya hijau. Oh, gila. Ini benar-benar danau warna nih. Oh, danau warna. Iya. Enggak kelihatan sedikit pun nih. Nah, jadi kalau ke Manado wajib ke sini. Apalagi kalau misalnya nggak berkabut pasti cakep banget, pasti cakep. Nah, tuh udah mulai kelihatan sedikit banget. Udah mulai kelihatan tuh datarannya. Oke, okay, you can kiss the bride. Udah lupa dia. Udah lupa. Video nih pada dia. Satu, dua. Apa mau ada sampai video gitu. Wih, sakit. Nih kamera lu kok bisa dari jauh gitu, Nik? Jangan biarkan semuanya. Enak banget, ada live music, ada mood, ada cuaca, ada suasana, makanan dan minuman banyak, tapi tiba-tiba nyamuk banyak. Tadi gue bilang cukup 35.000 bisa datang dan tebus kopi atau teh tarik. Teh tarik, siapa yang narik? Lu baru pernah kesini juga? Oh, nggak. Biasanya panas ya? Nggak. Ini dingin-dingin. Lu ke Manado udah berapa kali, Rik? 6 kali. Baru kali ini kesini ya? Baru kali. Makanya lu ikut Aldo. Ikut yang lain nggak sampai. Dengar nggak, Tom? Siap. Oke? Okay. Oke. Okay. Kapan kap? Kapan kap. Ya. Saatnya kita balik sambil mendengar senandung bernyanyi.